Persib masih butuh 3 pemain lagi. Bursa transfer window Gojek Liga 1 bersama Bukalapak akan ditutup pada 2 Agustus 2018. Di sisi lain, Persib Bandung baru hanya mendatangkan pemain asal Papua, Patrick Wanggai, setelah meminjamkan 4 pemainnya, yakni Wildan Syah, Fulgensius Billy Pajikraf, Imam Arya Fadilah, dan Gian Zola Nasrullah. Belum jelas siapa pemain yang akan didatangkan untuk menambah kekuatan Persib menjalani putaran kedua Liga 1 2018. Meski, beberapa nama seperti Esteban Vizcara dan Gai Junior, ramai dikabarkan akan berseragam Persib. Pelatih Persib, Mario Gomez, dan manajemen Persib masih enggan membuka suara sosok pemain yang akan direkrut. Kendati, Mario Gomez menegaskan masih butuh 2-3 pemain lagi. Belum ada pemain baru lagi. Saya butuh 2-3 pemain tambahan karena yang ada saat ini belum cukup. Yang datang hanya Patrick Wanggai dan kami masih butuh pemain 2-3 lagi, ujar Gomez di Yogyakarta, Selasa, 31 Juli 2018. Manajer Persib, Umuh Mukhtar, juga belum mau terbuka soal rekrutan pemain baru, meski di media sosial ramai nama Esteban Vizcara akan gabung ke Persib. Belum ada, kami harus bicara dengan pelatih dulu. Tunggu keputusan pelatih saja. Mudah-mudahan Persib dapat pemain tambahan yang lebih bagus, ucap Umuh singkat. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe ya. Terima kasih. Pretty lights, look me in the face, tell me that you love me, even if it's